Halo, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam Good News GB Ebenezer Official. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Yudas ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nasihat ini ditulis oleh Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Lewat suratnya ini, Yudas mau mengingatkan kembali supaya umat Tuhan berjaga-jaga dan waspada terhadap guru-guru palsu, pengejek-pengejek, pencemooh-pencemooh dan orang-orang fasik yang akan semakin banyak dalam kehidupan kita di akhir zaman. Seperti yang dituliskan dalam Yudas 1 ayat 17-19 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kemudian jika kita bandingkan dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dikatakan di situ, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dalam Yudas 1 ayat 20 ini ada dua hal yang disampaikan oleh Yudas. Yang pertama, membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Jika kita akan membangun sebuah bangunan, seberapa tinggi bangunan itu, maka kita akan membangun fondasi tanam ke dalam tanah lebih dalam, supaya bangunan itu akan berdiri kokoh, tahan badai, tahan angin, tahan banjir, tahan segala cuaca, tahan gempa. Oleh karenanya, sebagaimana dikatakan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan, dikatakan dalam Lukas 6 ayat 47-49, demikian firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seperti sebuah bangunan yang memiliki fondasi yang kuat, begitu pula hidup kita harus dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, artinya kita harus memiliki relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi yang intim dengan Sang Pencipta, hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Baik lewat doa-doa secara pribadi, baik lewat pujian dan penyembahan, maupun dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 1, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk bersama orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Orang yang membangun dirinya sendiri di atas dasar iman yang paling suci adalah orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan itu lewat kehidupannya menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua dikatakan di situ adalah berdoalah dalam Roh Kudus.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Dia yang menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang akhir zaman, banyak pencemooh, banyak pengejek-pengejek, banyak penyesat-penyesat, banyak guru-guru palsu yang mau membelokkan keteguhan iman kita. Kita seolah-olah dibelokkan, seolah-olah kita tidak tersesat, padahal sesungguhnya ketika kita mulai meleset, kita sudah lama-lama akan tersesat. Oleh karena itu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kemenangan, kekuatan bagi setiap kita yang tetap ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.